Setter GS Caltech Kim Ji-won tidak berani sesumbar menargetkan kemenangan lawan Red Sparks saat kedua tim berduel pada laga keempat putaran 6 Liga Voli Korea, Kamis 7 Maret. GS Caltech kembali melakoni pertandingan yang tidak mudah dalam memburu tempat di babak playoff Liga Voli Korea karena harus bertandang ke markas Red Sparks di Chungu Gymnasium. Keterpurukan yang dialami GS Caltech pada putaran 5 membuat para pemainnya tertekan. Salah satunya Kim Ji-won yang kurang percaya diri bisa menang atas Red Sparks. "Saya tidak akan terlalu memikirkan kemenangan melawan Jung Kwan Jang pada hari Kamis," ujar Kim Ji-won dikutip dari Sports Worldy. "Jika Anda merasa tertekan, Anda tidak akan bisa melakukannya, memberikan yang terbaik," ucap Kim Ji-won menambahkan. Guna menghindari tekanan ingin menang, pemain 22 tahun itu memilih untuk menikmati permainan melawan Red Sparks. "Saya lebih suka bermain dengan pola pikir, kita harus menikmati satu sama lain dan hanya melakukan apa yang harus kita lakukan," tutur Kim Ji-won. "Saya harap saya bisa fokus dalam latihan dan bermain bagus saat pertandingan," kata Kim melanjutkan. Situasi Red Sparks bertolak belakang dengan GS Caltech. Lee So-yang dan kawan-kawan meraih 6 kemenangan beruntun pada musim ini. Pertandingan ini krusial bagi Red Sparks maupun GS Caltech. Red Sparks hanya membutuhkan 1 poin untuk memastikan tempat di babak playoff Liga Voli Korea. Kendati hanya butuh 1 poin, Megawati Hangestri Pertiwi CS diyakini tidak ingin dipermalukan GS Caltech. Sementara GS Caltech masih membutuhkan kemenangan untuk lolos ke playoff pada sisa laga musim ini. Opposite hitter Timnas Voli Putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi mendapatkan perlakuan istimewa dari pelatih Red Sparks Ko Hee Jin. Red Sparks mampu pertahankan kemenangan beruntun dan tampil impresif saat mengalahkan Hillstate 3-2 dalam laga ketiga putaran 6 Liga Voli Korea akhir pekan lalu. Salah satu kunci kesuksesan Red Sparks menggilas Hillstate di kandangnya sendiri karena servis menyerang yang baik. Red Sparks meraih 4 poin dari servis Aceh. Lee Soon Woo dan Megawati jadi pemain yang ikut sumbang poin lewat servis Aceh. Selain poin dari servis Aceh, Red Sparks juga gemilang berkat sejumlah servis menyerang, salah satunya Megawati Hangestri Pertiwi pada set kedua. Servis menyerang yang dilakukan Megawati membuat pemain 24 tahun tersebut 11 kali melakukan servis beruntun dan mengantar Red Sparks meraih 10 poin berturut-turut. Dikutip dari The Spike, Ko Hee Jin sangat menekankan kepada pemain soal pentingnya aspek servis. "Saya memberi banyak penekanan servis kepada para pemain," kata Ko Hee Jin. Meski demikian, sembari berkelakar mantan pemain Timnas Voli Korea ini memberikan perlakuan khusus kepada Megawati dan Giovanna Milana soal servis. "Saya membuat aturan tersembunyi, tidak ada seorang pun yang boleh membuat kesalahan servis, kecuali Mega dan Jia," ucap Ko Hee Jin sembari tertawa. Dalam permainan ini, Lee Soon Moo dan Kim Se-in juga menggunakan servis yang sangat bagus, ujar Ko Hee Jin menambahkan. Usai kalahkan Hillstate, Red Sparks akan melakoni pertandingan krusial lain saat menjamu GS Caltech di Chungmu Gymnasium, Kamis 7 Maret. Red Sparks hanya membutuhkan 1 poin untuk ke semi-playoff Liga Voli Korea.
Seandainya Red Sparks meraih 3 poin, Lee So-young dan kawan-kawan dipastikan mengunci posisi peringkat ketiga klasemen musim ini. Sama seperti Lee Ye-eun yang menjadi pahlawan dengan servis yang menentukan dalam pertandingan jangka pendek musim lalu. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik sehingga server tim kami dapat menunjukkan kinerja yang sama, tutur Ko Heo-jin. Momen kebersamaan Megawati dengan Yeom Hye-seon, Giovanna Milana beserta ibu dan penerjemah Kim Yeon Sol saat memberikan kejutan di kafe milik Kapten Red Sparks, Lee So-young. After video, only give me money. Dalam perjalanan, Yeom Hye-seon belajar ucapan bahasa Indonesia dengan Megatron. Selamat siang. Kamu, Hesa, aku Hesa. Sesampainya di kafe Captain Red Sparks, ternyata Lee So yang tidak berada di tempat. Ku, Pak Hesan, selamat siang. Sesaat setelah memesan makanan dan menunggu, rombongan Megawati malah dapat surprise dari kapten yang mengetahui keberadaan Megawati dan rombongan di kafe miliknya. Akhirnya mereka pun berfoto bersama, tak lupa juga berfoto dengan karyawan kafe milik Lee So-young.